dalam pertunjukan Gandrung Teroh, mereka menyuguhkan topengan, jejeran, ngerpeng, pajuan, dan seblang sopo. Syair Lontar Yusuf. Saksikan bersama tampilan medley karya dari para seniman tari Banyuwangi. Inilah Sembembrung Kembang Taman Tirto Gondo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum.
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini banyak sekali senyum manis dan juga tawa bahagia. Dan malam hari ini adalah malam yang istimewa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Diversity is defined as the rainbow, which is often referred by the Banyuwangi community as kubu. Keragaman tersebut dianalogikan dengan pelangi yang sering disebut oleh masyarakat Banyuwangi sebagai kubu. Dan selanjutnya, untuk membangkitkan semangat nasionalisme, kami ingin mengajak seluruh undangan dan hadirin untuk bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dan undangan sekalian, sebagai ungkapan rasa syukur atas segala keberkahan ini dan sekaligus teriring harapan, semoga perhelatan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita mengikuti doa bersama yang akan dipandu oleh Ustadz Yasin Alibi SHI. Disilakan. Jadikan kegiatan ini sebagai media pemacu semangat bagi pelaku seni dan budaya dalam mempertahankan kekayaan budaya lokal, sehingga akan menjadi penyangga bagi terbentuknya kebudayaan nasional yang kuat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi sosial yang lebih bermutu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah ke dalam hati kami untuk senantiasa mempertahankan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan di antara kami untuk terus bertekad dalam upaya memajukan Banyuwangi tercinta. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan kami dan kekurangan kami. Undangan kami yang berasal dari luar Banyuwangi, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin memperkenalkan beragam potensi dan juga keelokan yang dimiliki oleh Bumi Blambangan. Dan semua itu akan terangkum dalam sebuah video yang bertajuk Majestic Banyuwangi, Wonderful Indonesia. Kita saksikan bersama. Kita ikuti bersama sambutan Bupati Banyuwangi yang terhormat Bapak Haji Abdullah Aswaranas MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir kreasi-kreasi baru yang terus tumbuh di tengah-tengah kita. Khusus pada malam hari ini, kalau di luar festival Kuwung ini, teman-teman dari OJK, tidak ada penampilan dari kabupaten lain. Khusus Kuwung ini memberikan ruang dan kesempatan kepada beberapa daerah untuk tampil pada event festival Banyuwangi. Oleh karena itu nanti akan kita saksikan beberapa daerah yang akan tampil dan menampilkan karya terbaiknya. Di antaranya adalah Kabupaten Kediri, Probolinggo, Jembrana, dan beberapa seniman di Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan buat mereka semua. Festival Kuwung 2018 dengan pemukulan terbang. Dan untuk itu kami mengundang untuk naik juga maju ke depan. Kami mohon perkenan Bapak Wakil Bupati Banyuwangi, Bapak Tirta Segara, segenap Vice President dari Citilink dan juga jajaran Forkopimda Kabupaten Banyuwangi. Menandai dimulainya Festival Kuwung tahun 2018 dengan pemukulan terbang bersama-sama. Ya, kita akan menyaksikan sebagai tanda diberangkatkannya nanti untuk seluruh peserta Festival Kuwung 2018 dengan pemukulan terbang. Kita akan hitung bersama dari 3, hitungan mundur, bersama-sama kita akan mukul terbang dengan Bapak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Dan dengan demikian maka akan segera kita mulai bersama perhelatan
lendang wangi. Kami persilakan kepada Bapak Bupati dan para tamu dengan kehormatan untuk berkenan kembali ke tempat, dan kita akan segera bersiap untuk menyaksikan bersama kemegahan Festival Kuwum tahun 2018. Dan tentunya kita akan menyaksikan bagaimana kreativitas dari seluruh seniman-seniman Banyuwangi dan juga tamu-tamu spesial dari Kabupaten Kota di Jawa Timur yang akan segera menampilkan atraksinya pada malam hari ini. Festival Kuwum Banyuwangi tahun ini mengangkat tema Selendang Wangi yang bermakna wujud nyata semua pihak dalam menggali, mengembangkan, dan melestarikan seni budaya yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Banyuwangi yang penuh tanggung jawab dan penuh rasa cinta seni dan budaya. Dan sebagai sajian penampilan pembuka, kita akan segera menyaksikan penampilan dari Korps Musik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ibu Bapak para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, ini adalah Korps Musik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang beranggotakan para karyawan dan karyawati dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Selalu setia turut memeriahkan dalam berbagai perhelatan Banyuwangi Festival tahun 2018. Kita pertama kali, kita akan segera saksikan penampilan dari Kota Probolinggo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para duta budaya dari Kota Probolinggo. Dari Kota Probolinggo akan menampilkan atraksi tari kipas Banyuwangga. Dan selanjutnya akan ada penyerahan souvenir cindramata dari Kota Probolinggo yang akan diserahkan oleh Sekretaris Kota Probolinggo kepada Bapak Bupati Banyuwangi. Kami persilakan untuk Sekretaris Kota Probolinggo yang akan memberikan cindramata atau souvenir khas dari Kota Probolinggo. Terima kasih.
Kabupaten Jembrana, Bali. Bali. Iya, Kabupaten Jembrana akan menampilkan tari Magepung. Tari Magepung ini merupakan tarian khas Kabupaten Jembrana. Tarian ini mencerminkan kebudayaan agraris yang ada di Kabupaten Jembrana. Dan tarian ini juga memiliki nilai edukasi yang merupakan lokalis dan dari Kabupaten Jembrana yang selama ini sudah berlangsung di sana. Wilayah ada 5 daerah penampil yang akan segera tampil di hadapan seluruh tamu undangan. Dan untuk daerah penampil yang pertama ini adalah gabungan dari Kecamatan Banyuwangi, Giri, Glaga, Kalipuro dan juga Wongsorejo yang mengangkat judul Jelujur Kundaran. Iya, hadirin seni Hadrakuntul atau kerap kita sebut sebagai kuntulan, lahir dari kalangan santri yang mengisi kekosongan waktu di malam harinya dengan tetabuhan ala kadarnya seperti dampar, dompal, cekrek dan dipandu dengan jedor. Rupanya penabuhan dengan teknis Gatuk Mando itu merangsang keinginan untuk mengganti dampar dan dompal ceklek dengan rebana. Thank you.
Ya Allah Gusti Pangeran kula, ya Allah ya Rabbi Yang Maha Kuasa, umat Islam wa Muhammad Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk daerah penampil satu yang mengambil tema pada malam hari ini, Jelujur Bundaran. Tiga yang terpilih. Koordinator taktis Agus Dwi Cahyo merupakan daerah penampil 3 dari wilayah Kecamatan Serono, Celuring, Muncar, Purwoharjo, dan Tegal Delimo. Didaulat sebagai mata-mata untuk mengawasi gerak-gerik sisa-sisa prajurit Jogopati. Agar penyamaran perjuangan para prajurit yang menggunakan barong tidak diketahui VOC, Kisuem membawa seperangkat barong ke pelosok desa yang masih banyak tumbuh pohon kemiri. Di tempat itulah yang kemudian disebut Desa Kemiren, yang terdapat makam salah satu prajurit Mas Rempek, yakni Ki Buyut Cili. Seberangkat barong diterima oleh Ki Buyut Tompo. Di tangan Ki Buyut Tompo itulah 5 warna dasar yang melekat pada muka dan sayap serta mahkota berupa kubah, dimaknai sebagai sesuatu yang sakral. Maka setiap hendak mempergunakan barong, Ki Buyut Tompo selalu mengadakan upacara ritual di makam Buyut Cili. Hingga kini, barong selain sebagai bentuk pertunjukan teater tradisional dengan salah satu tokoh cerita Sunar Udara, juga dipergunakan sebagai ider bumi untuk mengawali selamatan bersih Desa Kemiren. Agus Cahyono dengan persembahan Barong Ider Bumi ya. Selamat jalan dan silakan untuk berkenan menyapa masyarakat Banyuwangi yang saat ini masih setia di sepanjang jalur jalan protokol Banyuwangi. Perjalanan lahir ketika Kerajaan Kahuripan terpecah menjadi 2 wilayah, yakni Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu yang hingga kini menjadi daerah Kediri. Wujud kesederhanaan bentuknya mengimbangi gerak perkembangannya.
tatkala seluruh aktivitas kesenian lumpuh di tahun 1965, seorang warga Kediri yang bernama Setro Asnawi merantau ke Banyuwangi Tenggara, bergabung dengan masyarakat etnis Mataraban, tepatnya di Sendang Rejo, Desa Kebon Dalem, Kecamatan Banggo Rejo. Semula dirinya menekuni dunia pertanian, namun jiwa seninya tidak bisa dibendung sebagaimana aliran sungai di Sendang Rejo. Dia yang memang sebagai seniman jaranan di daerah asalnya, Kediri, berupaya mewujudkan impiannya mendirikan perkumpulan seni jaranan di Desa Kebon Dalem, Banggo Rejo, bekerjasama dengan Pak Paini. Dan niat tersebut bisa terwujud dan berkembanglah seni jaranan di Banyuwangi Selatan. Kecamatan Rogo Jampi, Tabat, Songgon, Licin, dan Blimbing Sari. Dengan koordinator teknis Jajulai di SPD, pendata musik Ihwan, koreografer Yuda Gadis Oktiani, tata busana dan makeup Ida Ari Purwati, pendamping teknis Eko Atibawanto, tim monitoring Sumitra Hadi dan Haji Abdullah Fauzi. Dan mereka akan menampilkan sebuah sajian seni janger di sela ketekunannya sebagai pedagang sapi.
Mbah Darji untuk kakek sang pencipta lagu Umur Belambangan Bapak B.S. Nurdian, juga sebagai pemilik kesenian Andi Adi Lumut Kelembon. Tahun 1915 Mbah Darji seringkali berdagang sapi ke Pulau Bali. Saat menginap di rumah sahabatnya yang julukannya namanya Singo Bali, Mbah Darji sering diajak menonton kesenian Arja. Terbersit dalam hatinya keinginan untuk mengkolaborasikan kesenian Arja dengan Andi Lumut. Niatnya itu mendapat dukungan dari Singo Bali, yang dibuktikan dengan diberikannya seperangkat gamelan Bali. Dengan ketekunan Mbah Darji melatih anggota-anggotanya, dan terbentuklah wujud varian seni pertunjukan baru yang akhirnya dikenal dengan Janger, diambil dari salah satu bentuk tari Bali yang selalu ditarikannya saat melakukan pagelaran. Kesenian Janger pun menggenerasi sampai saat ini mengikuti perkembangan zaman. Suguhan Dapil 2 dengan cerita Paseban Agung Kedaton Maniklingga. Asal mula Janger Paduang, sejarah nabak tilas pada tahun 1915. Ada seorang pedagang sapi yang bernama Mbah Darji. Selamat datang kepada Rakanda. Penampilan dari Dapil 5 yang meliputi wilayah Kecamatan Singonjuru, Sempu, Genteng, Glenmore, dan Kalibaru. Dengan koordinator tim Alek Joko Mulyo, pendamping tim Haji Agusis Warso, yang akan mengambil judul Meras Gandru. Menggeluti profesi gandrung terop atau gandrung profesional tidak semudah membalik lidah. Ada proses yang harus dilakukan, baik ritual maupun pelatihan tari secara personal dan tari menghadapi pemacu, latihan penguasaan gending dan teknik vokal khas gandrung. Ritual yang harus dilakukan yakni kenduren peteteng ayam, kue sepasar, dan air bunga setaman.
Airnya diambil dari 7 sumber mata air. Ritual itu dilakukan pada malam bulan purnama. Air bunga yang digunakan kenduren nantinya digunakan untuk wowong atau keramas di belakang rumah sang guru pada pukul 00 dengan posisi bulan lurus di kepala calon gandrung dan cahayanya tidak boleh terhalang oleh ranting atau daun dan pepohonan. Proses pelatihan vokal diakhiri dengan mopo. Jika tari, gending dan teknik vokal sudah dikuasai, proses akhir yakni kenduren dan pengasapan seluruh busana termasuk omprok yang akan digunakan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah penampilan dari Dapil 5 dengan judul Meras Gandrung. Dan sesaat lagi kita akan segera menyambut persembahan dari Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia, Harpi Pengantin Madura, Bali, Pengantin Jawa, Bali, Jawa Solo, dan Jawa Jogja. Baik, kita akan segera saksikan penampilan dari Harpi Banyuwangi. Mon engaki jaman binan kaputoan orang bisa kakota du cek repot ke jauh abit aduh sede maaf mat aduh mon lo Thank you.
menepi lagi, memberikan jalan untuk seluruh peserta yang akan segera melintas nanti di sepanjang jalur untuk pawai pada malam hari ini. Harap berhati-hati. Untuk penonton di sisi utara bisa memberikan jalan untuk peserta dari Harpi bisa segera melintas di hadapan seluruh penonton nantinya. Dan kembali ibu bapak seluruh undangan dan hadirin yang kami hormati yang saat ini melintas di hadapan para tamu undangan kehormatan, ini adalah persembahan Fire Dance dari Lare Mailang Klub Kejoyo Tambong.